Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Faturrahman di channel YouTube FPL Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya melakukan pembelian ya kuota data dari Bayu dan bayarnya menggunakan aplikasi Gojek. Oke, kita langsung aja ke aplikasi Bayunya. Oke, di sini sisa data saya 0 GB, sisa pulsa pun 0 rupiah, dan kita pilih sisa data diklik ya. Oke, akan diarahkan ke menu seperti ini, lalu kita pilih silakan mau yang mana, mau 75 atau yang Mbps selama sebulan atau yang 10 GB tapi sehari. Silakan kalian lihat-lihat aja di situ ya. Nah, di sini ada yang murah 20 GB 50.000 ya, kita pilih yang ini aja. Oke. Langsung arahkan panah. Oke, kita pilih pakai GoPay dan lanjut pembayarannya. Oke, lanjut pembayaran. Oke, on process. Oke, saya pakai GoPay Letter ya. Oke, kita pakai GoPay Letter dan konfirmasi bayar. Oke, ya, saya setuju. Masukkan PIN GoPay. Dan masukkan PIN GoPay kembali. Dan ini pembayaran berhasil ya menggunakan GoPay Letter ya. Nah, ini. Oke, kita lihat ke beranda. Dan di sini ada tulisan 12 GB untuk 1 bulan ya, 30 hari. Berarti murah itu. Oke, itu aja tutorial singkat dari saya bagaimana caranya membeli paket Bayu, membayarnya dengan GoPay Letter. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini segera dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.